karena memang perkembangannya sudah beda. Tapi juga alhamdulillah ini manajemennya sudah tertata juga ya, sudah tertata, dan juga semua supporter alhamdulillah ini juga semangatnya begitu, apalagi pemain-pemainnya juga. Jadi kan sekarang memang sudah banyak perubahan dengan dulu zaman sudah di Liverpool lain mas, sudah jauh dulu waktu masih itu pendirian PT. Oh iya, dengan Pak Almarhum Parjo. Ya ini mas, saya ingin juga PSSI ini tetap sekawan-kawan bagaimana bisa membantu PSSI ini bisa jaya, teman-teman supporter pendukung juga bisa lebih anulah pendukung kesayangan masyarakat Sleman ini bisa lebih jaya. Jadi nanti kita koordinasi dengan semua stakeholder di PSSI ini, jadi dan juga di kita kerjasama dengan pelatih, kerjasama dengan semuanya, kita lihat bagaimana, karena kerja kita kan tidak terlalu dari manajer tapi kan dari tengkuk gitu loh. Kemarin juga kenalan dengan pelatih, dengan pemain juga di rumah makan Layang-Layang, Jalan Galura. Alhamdulillah untuk PSS Sleman ini, terutama pemainnya juga semua serius, semua punya dedikasi tinggi. Pengarahan itu yang perlu terjun juga, karena sudah sistem manajemennya sudah terbuka mas, bertanggung jawabkan semua anu ya, ya yang namanya hak dan kewajiban semua kan punya tanggung jawab. Terjadi cuma kurang Sleman, bagaimana ya bisa anulah bantu PSS bisa bangkit, bisa jaya, karena itu kebanggaan saya sendiri juga. Anu yang namanya ikut di komplek BCS di Slemania itu walaupun di situ mas, jadi itu itu kita kan harus berkumpul dengan Pak Cikiantor dengan Pak Sipasi. Bagaimana Pak kalau ini? Ya, suatu pembahasan yang kita tetap punya minat ya, karena itu mas. Jadi lihatnya untuk supaya PSS maju bertiga itu kompak. Jadi tidak ada istilahnya kok metamet mau mencari keuntungan di PSS, tidak ada ke situ. Tapi bagaimana PSS bisa maju?